Wah, ini lengkap ya San ya. Hah? Ini toko apa nih? Mie market ya? Mie market. Mie market. Boleh Hah? Boleh udah banyak itu masih belum lengkap ya? Mini market. Apa namanya mini market? Sania. Sania. Jalan perdagangan ya? Jalan perdagangan. Eh, perniagaan lah. Perniagaan sebelah Cekong Tua. Perniagaan sebelah Cekong Tua. Perniagaan lah, bukan perdagangan. Kadang aku mau ngomong perniagaan sama perdagangan itu bisa macet loh, karena entah perniagaan perdagangan macet. Bisa macet. Nah, ngomongnya macet, bukan jalannya macet. Ini San, kabarnya di sini ada shampo spesial ya. Shampo spesial orang sering beli di sini. Di toko, di minimarket Sania ada shampo spesial. Orang sering beli di sini lah. Shampoonya bukan untuk rambut katanya ya. Itu katanya. Katanya gitu ya. Yang mana dia? Yang mana ini, satu? Ini. Oh, ini. 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 Yang mana tuh? Yang warna apa tuh? Biru ya. Biru. Biru apa oranye? Biru. Yang laku itu biru, Selsun. Selsun blue. Blue nah. Sama oranye yang laku. Sama oranye ini ya. Itu oranye namanya, warna oranye. Kenapa tahu? Ini orang beli untuk apa tahu? Nah, selain untuk rambut. Untuk ketombe. Ketombe. Nah, tadi ketombe. Kata adik sana kita apa? Dia bilang ketombe. Ketombe nama. Nanti ketombe. Ketombe. Ya, ketombe. Ketombe. Itu bahasa Indonesia ketombe atau ketombe? Ketombe. Ya? Ketombe. Oh, ketombe. Itu ya. Tadi di situ gua manusia. Nanti saya suruh orangnya. Oh, jadi ketombe. tahu kenapa ini orang sering beli sini? Itu ada orang yang suruh beli sini lah. Itu katanya untuk panu. Untuk panu. Panu. Panu tahu panu? Kulit panuan. Panuan itu jamur itu putih-putih ya. Nah. Jadi kenapa shampo yang lain tidak dibeli untuk panu yang justru yang ini? Tahu kenapa? Tahu. Nah, kenapa? Kenapa? Kenapa tahu? Saya kasih tahu ya. Sulfide ya 1% ini ya. Ah, itu ini karena ya. Dia ada sinenium sulfida, sulfide. Ah, itulah yang untuk ini untuk mengatasi panu. Ah, shampo lain mungkin tidak ada ya. Dan mungkin juga Selsun yang warna lain juga enggak ada. Mana lain enggak ada. Ya. Caranya pakainya tahu gimana cara pakainya? Oh, saya kurang tahu itu. Tapi entah, mereka ya? Beli terus. Terus ya. Itu orang yang suruh beli itu yang kasih, udah kasih dioles tahu. Dioles ya? Ya, di apa dulu? Di itu ada lagu Inul itu arisan tuh lagunya apa? Dikocok-kocok itu ya. Dikocok-kocok dulu. Dioles. Lalu ambil sedikit, dioleskan pada ini pada panunya itu. Oh. Ah, dikosong-kosong ya. Udah dikocok-kocok, lalu digosok-gosok di tempat panunya itu. Oh. Nah, jadi diamkan kira-kira 15 menit, baru dibasuh. Oh. Nah, ini dulu 20-an tahun yang lalu, itu ada seorang kawan itu, orang galangan kapal. Itu di punggungnya itu, macam peta. Macam peta apa lah, peta dunia. Nah, itu panunya itu sekian banyak. Makan obat, tak jadi sembuh, hilang. Hilang. Tapi datang lagi. Nah, lalu tahu nggak siapa yang kasih tahu pakai ini? Itu ada kawan kita udah almarhum Angkoping. Oh ya. Angkoping itu yang dulu jual bubuk kopi itu. Bubuk kopi. Ya. Adiknya siapa? Ang Saibing ya. Itu ada toko Garuda deh bah di sini. Itu kasih tahu kawan yang ini yang galangan kapal itu. Barang, lalu dia pakai. Barang ini, gua rasa sudah ada 40 tahun ini. Sudah lama ya. Sudah lama barang ini. Ya itu hampir itulah dari tahun 90-an. Dari kecil saya sudah ada. Dari tahun 90-an atau asan itu orang itu pakai sampai sekarang dia udah sembuh tak pernah kambuh lagi loh. Oh. Jadi digosok situ ya di sampai panunya hilang San. Oh. Udah hilang, tapi kalau hilang dipakai lagi San. Kira-kira seminggu supaya... enggak seminggu lagi. Oh. Karena panu itu kan jamur ya. Ya kok Hasan, panu itu kan jamur, jadi dia ada akarnya. Oh, sampai akar-akarnya loh. Sampai akar-akarnya lah di basmi itu. Oh, jadi kalau kita sembuh tidak dilanjutkan lagi, kadang dia apalagi dia tumbuh lagi akarnya hidup lagi. Ah itu bisa mengapakan menuntaskan panu. Oh. Ah, ya jadi saya kopetio ya. Kopetio nasi gong. Petio. Yang petio di kecil-kecil kayak oh, agak kayak yang gitu dulu. Sampai sasi di baru dari kami ya. Dari kesui ya. Dari kesui kayaknya. Kedai buah sampai iye petio liat buah. Kuswa semacam depa ya. Iye di buah ikun. Ikun. Di baru tengkun. Itu sih tinggal angkau ping. Ikin kekong ke iye. Ipo wajib. Ipo jadi cunari opin taikong ya.
Ah, tapi nak bercakap lagi kepada saya kalau kong dengan mengoyang moyang. Aje gua pun posin jalan, posin jalan gua kehok. Aje tin song lain gua tak kira dia buat. Yang pakai gua kamera nak poli buat pun. Yang saya bi bohong cint cint cint. Oh, jadi aku cintai buat jadi ya. Jadi nampak tengah ya, ini mungkin. Wah, song lain. Ah, wah, jadi nampak tengah. Jadi aku dah tengah paling cipuan ini ni lah. Aku dah uang. Aku dah uang cipuan. Jadi nak ulang kamera betul buat yang ada yang panuan kira-kira mau coba ni bisa beli di sini ya. Toko minimarket sana ya. Ketombe ada ya. Tadi kata adik mana tadi? Adik yang mana tadi bilang ketombe? Itu bahasa apa, Adik? Adik, tinggal sini, Dek. Kita berani dia tinggal sini. Banyak yang kita jual ya. Banyak. Banyak ya. Shampoo-shampoo. Perlengkapan sembahyang ini ada juga ya. Makanan kucing. Makanan makanan kucing ada juga. Oh, makanan kucing. Makanan ayam ada enggak? Makanan bebek. Beda. Itu beda ya? Oh, ini ya. Banyak macam ya. Kosmetik ada juga ya? Makanan-makanan anak-anak ada juga. Oh. Jajanan ada juga ya. Bila kita boleh lihat kan. Ini apa ini, San? Itu pengharum ruangan. Oh, pengharum ruangan. Berbagai merek gitu ya. Ini apa? Odol segala macamnya. Ini apa namanya cairan pencuci segala macamnya. Susu juga ada ya? Susu ada sedikit. Ini susu banyak macam juga ya. Pokoknya inilah kebutuhan harian ini ada ya, San ya. Kebutuhan harian. Ini apa nih? Kosmetik ini. Ini embody. Embody lah apa? Minyak zaitun ada juga. Nah, pernah ini. Jual minyak camelia? Camelia sudah. Peyu. Peyu itu untuk obat bagus loh. Iya. Itu kadang banyak yang cari loh. Camelia bukan minyak wangi ya? Camelia bukan. Camelia itu teyu. Hoteyu. Bawah. Ini. Empatnya loh. Ini tak usah disorot. Lengkap pun orang udah tahu lah ya. Ini apa nih makanan anak ya, San? San tunggu, San. Men masih banyak belum lagi mau tanya nih. Jajanan anak ya, susu apa semua, kosmetik. Ini apa? Coklat ya. Oh, di sini kasirnya. Oh, alamnya jual. Oh, adik ini jual cermin ya, itu ya. Adik kerja sini ya? Udah lama kerja sini? Udah ya. Tadi adik yang bilang ketombe itu mana dia? Itu. Dia takut ya? Takut saya tanya ya? Oh. Ini aneka apa nih? Ini untuk anak-anak ya? Permen segala macam. Oh, susu beruang ada juga ya? Susu beruang? Susu, biasa susu sapi ya? Ini susu beruang ya? Itu beruang memang susunya rasanya gimana ya? Hah? Asan mana Asan? Tara. Oh, ini apa ini? Beras ya. Oh, jual drum juga ya. Ini apa namanya? Ini drum apa nih? Ini jual ya, dijual. No, itu enggak dijual. Ini apa ini? Lipstick ya. Lipstick ya. Oh, kosmetik ya. Oh, tepung-tepung ada juga ya. Kecap, bubuk, biskuit, roti kering ya, Indomie, mie apa ya, mie instan, macam-macam lah ya. Ya udah nangki. San, aku mau tanya San. Ini. Oh, itu anak merengek ya. Aja. Tahu nggak cara mengatasi anak merengek? Nanti saya kasih tahu nih apa ya. Ini San, ini apa ini? Butuh kuah bahasa Indonesia kismis. Kismis. Ah. Asan tahu enggak ini manfaat untuk kesehatan apa tahu? Enggak tahu. Hah? Mencai. Ini ya. Kismis. Pernah dengar ini untuk obat? Enggak pernah dengar ya. Taunya cuma jual. Oh, jual ya. Saya kasih tahu ya. Ini manfaatnya untuk mengatasi nyeri. Nyeri tulang. Nyeri. Asan pernah nyeri? Nyeri otot. Nyeri enggak pernah. Hah? Pernah nyeri ya? Wah, sehat ya. Gak pernah nyeri ya. Ini kalau nyeri ya dimakan kira-kira satu ini, satu kota lah ya dimakan. Asan kalau ada nyeri-nyeri itu nanti dimakannya satu kota ya. Kesan ya. Ya. Nyeri ya, nyeri. Tapi saya belum ngomong habis ya. Asan begini bentar.
Lai lah, ribut tola. Nah, lai. Oh, Yakult, ha? Yang lebih hengki lah. Rokok ada juga ya. Ya, San. Ah. Ini mereknya apa nih? Isgo. Ini dulu ada merek Ligo ya kalau enggak salah. Ligo ya. Lego apa Ligo? Lego ya. Lego atau Ligo, 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 Ligo. Ligo. Ligo ya. Lalu ada Desgo ya. Desgo. Desgo. Itu Desgo bukan merek. Come on, let's go. Ada Desgo. Jadi San tahu itu Kismis kasihnya apa tuh? Enggak tahu. Untuk nyeri kan? Nyeri. Tapi aku belum ngomong habis ya. Untuk nyeri haid. Oh. Pernah San nyeri haid. Itu cowok lah. Iya. Cewek ya. Itu kalau nyeri haid itu kalau sakit. Ada gunanya tuh. Nah, itu kalian dengar ya. Itu kalau kadang itu orang rumah pernah ya sampai guling-guling, hampir guling-guling lah. Hilang. Lah sambil lahir ya, oke. Isai tong-tong ini. Cela. Nah, San. Boleh ya. Oh, bagus ya. Bagus jawabannya bahwa. Jadi San cedek ini kalau lagi nyeri itu makan satu kotak. Lagi nyeri makan satu kotak. Ah, makan satu kotak ini dia bisa mengatasi nyeri itu. Satu hari satu kotak. Bukan lagi nyeri-nyerinya itulah. Ya. Atau sebelum itu, sebelum nyeri apa diantisipasi makan. Antisipasi. Dan ini fungsinya juga untuk penambah darah. Oh. Masa? Kalau cewek itu kadang telapak tangan dingin, bibirnya putih-putih, itu mungkin tanda-tanda kekurangan darah ya. Itu bisa menambah darah. Tapi cek dulu ke dokter ya. Iya. Diobati dulu sama dokter kalau apa ini bisa jadikan alternatif. Oh. Untuk penambah darah. Kadang ceweknya kadang-kadang sering telapak tangannya apa San? Apa namanya? Dingin ya. Dingin. Terus bibirnya pucat. Iya. Lalu sering pusing-pusing. Oh. Itu kemungkinan gejala kurang darah. Jadi ini kalau makan-makan ini bisa mengatasi. Tapi sesuai jangan berlebihan juga. Semua itu enggak boleh berlebihan. Makan ya. Lebih enggak apa-apa. Nggak boleh lebih lah, segala macam itu tak boleh overdosis. Oke, okay, San. Oke, okay, semua ya, ada roti juga ya. Oh, ini roti tahu nggak? Ini manfaatnya apa tahu? Nah, San. Nggak tahu. Roti ini tahu manfaatnya? Manfaatnya itu gejala lapar. Raa. Ah, benar. Gejala lapar. Untuk mengatasi lapar. Iya. Pandai dia. Kirain nggak tahu. Ini banyak lagi yang bisa bermanfaat obat ya, San. Tapi Hasan udah sibuk mau keluar ya. Sampai sini dulu, lain kali kalau ada kesempatan kita sama lagi. Ah, ini manfaat dari bola-bola ini itu apa nih toh? Mengatasi apa nih? Mengatasi apa nih? Agar anak-anak bahagia. Mengatasi anak merengek kayak tadi. Gimana nanti cari behoi itu bekal. Oh. Jalan. Ini putuk mana? Eh, ini king dia, ini dia, ini dia. Aku eh sama orang ai u jie song song jia jia ai bo hui bo hui bo hui ge dong ai ge dong ha ying wei gua wo xia de de gang gong wo gong wo bun jin zha bei a wa xie wei hong gei tian a ye xiang bo lai xiang bo de jie wo a ye o che la ba no che o che la o che wa jie liang bo gan ba gan o che la wa de jie kan 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 xiang wei ade tadi yang bilang apa ketombe itu mana perginya ha tak berani keluar ya ketombe entah bahasa apa lah aku heran juga kan. Aku bilang ketombe dia bukan, ketombe katanya. Oke. Okay. Oke, okay, San, kamu siap. Oke, sip. Oke, okay, sip. Iya. Siap. Ya. Ya, Adik ya, kamu siap. Tadi mana panggil tolong tadi dia? Ini kalau aku tak pulang dia pun ikut tak pulang lah, dia sembunyi terus ya. Oke.